Jadi sekarang kita udah nyampe di kamarnya di bawah. Di sini tuh jadi di bawah, jadi dari atas turun ke bawah. Nah, di sini tuh ada kayak bambu-bambunya gitu di bawah, sama ada sungainya di bawahnya itu. Nah, sekarang kita menuju ke kamarnya. Kamarnya itu pertama ada dipan yang double double bed, sama ada kelambunya. Soalnya kan ini di bawah gitu, jadi kayaknya bakal banyak nyamuk gitu, makanya dikasih kelambu kayak gini. Kelambu kayak gini, terus ada meja rias satu, kaca meja rias sama kursi. Terus ada TV-nya juga, TV-nya sekitar 21 inch. Terus ada AC-nya juga, tapi di sini udah dingin sih hawanya, jadi kayak kalau nggak pakai AC juga nggak perlu kayaknya, sama ada lampu tidur. Nah, tapi di sini tuh kurang banget, gak ada lemari, gak ada gantungan, gak ada apa-apanya sama sekali. Jadi bingung gitu kalau mau naruh barang-barang, gak ada lemari, gak ada gantungan. Nah, sekarang kita lihat gimana coba kamar mandinya. Kamar ini juga kecil banget, cuma di sini ada closet, sama di sini ada shower. Showernya. Dan di sini juga dapat alat mandi dari Airi. Alat mandi dari Airi itu cuma ada sisir, terus ada sampo. Gak bisa fokus sih. Ya, intinya ini sampo. Terus di sini juga ada sabun. Nah, sabun. Nah, di sini juga ada sabun, sabun sama sampo. Nggak ada sikat giginya, kan bingung ya, maksudnya yang biasa nggak bawa sikat gigi, karena maksudnya kalau kita nginep di hotel apa di penginapan di guest house gitu kan mesti ada sikat gigi. Nah, ini cuma ada ini, jadi kurang banget deh. Nggak ada sikat giginya. Nah, di sini tuh juga dapat dua handuk buat mandi. Cuma dua handuk doang. Biasanya tuh di Airi kita dapat welcome snack. Nah, sini ada Flow Blasto, Tango, dan OOPS. Nah, biasanya di Airi tuh ada welcome snack dan welcome drink. Biasanya di sini ada dua minuman. Tapi nggak tahu kenapa kalau di sini nggak ada minumannya. Nah, jendelanya di sini juga ada dua. Ada ini juga kordennya. Tapi ya pencahayaannya memang kurang sih, soalnya di situ tuh bambu-bambu gitu. Tunggu penginapan-penginapan murah dan tips trik traveling lainnya dari aku. Dadah. Sekian dulu semua perjalanan room tour aku selanjutnya. Dadah. Oh ya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe, karena like kalian itu sangat membantu. Komen kalian juga bikin aku tambah semangat buat video. Tapi aku tetap semangat main-main sih. Tapi lebih semangat buat video kalau kalian komen. Terus jangan lupa di-subscribe juga buat bantuin aku. Oke, dadah.